Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Motif Viral. Sama saya Bing Azwan. Bersama saya Ismail Huzi. Dan Kak Pah tak kena kerja anjing. Ada kami merungkai perangai pelik anda. Dan pada hari ini kita ada seorang wartawan hejing. Yang viral baru-baru ini, seorang wartawan buat report kena kejar dengan Jimmy. Anjing tu. Mastura Mala adalah bekas wartawan berita yang viral kerana dikejar anjing ketika sedang membuat liputan. Video yang berdurasi kurang 20 saat ini tersebar di merata internet dengan pelbagai spekulasi dari netizen sama ada wartawan ini masih hidup atau tidak. Nyata dia masih hidup kerana berada di set Multiviral. Video tersebut terhenti selepas dia menjerit nama Mak. Duduk. Mak. Tapi apakah yang berlaku selepas itu? Adakah dia digigit atau dia kejar kembali anjing-anjing tersebut? Sekarang ni kita ada sebuah surprise lah. Kalau buka pintu sekejap, panggil anjing tu. Lari. Jangan tanya. Video tu, pengakhirannya adalah dengan awak menjerit Mak. Okey. So, soalan dia? Lepas tu apa jadi? Okey, sini lah. Kita kena cek ada bekas gigitan ke? Adalah, sikit lah. Tak ada. Sebenarnya viral je sebenarnya. Benda tu tak ada kena gigit ke, tak ada apa pun sebab tiga kali dah anjing tu lalu sebenarnya. Dia dah usah lain lah. Dah usah survey. Oh, dia dah survey. Dan betul lah, masa hari yang kejadian tu, ada satu kereta Indian cari ulang-alik tapi dia tak tanya pun kita orang. Lepas kejadian kena-kejar anjing tu, dia cakap, you ada nampak tak? I punya anjing dua ekor. Saya rasa macam, aduh, kenapa dia tadi tak tanya? Ya ke? So, bila cameraman lari, bila saya tahu di belakang ada anjing, of course lah akan lari ikut cameraman kan. So, terkejut lah. So, cameraman pun tak ada cakap apa-apa terus lari. So, I ikut jalan lari. Tapi memang sampai sekarang fobia dengan anjing. Dia berjaya kejar you ke tak anjing tu? Dia berjaya tapi I lari ke sana, dia straight je lah. Sebenarnya dia bukan nak kejar you lah. Dia bukan lumba lari. Dia sebab macam susah jalan. So, dia dah lalu tiga kali dah kat situ. Berapa kali anjing tu lalu? Tiga kali. Dah balapan 8 dah dekat situ. Tahu tak apa, dah 4 kali 4 dah. Masalahnya, you adalah dia punya garisan penamat. Itulah. Okeylah, dia macam ni. Tak ada kena gigit apa benda, tak ada? Tak ada. Okey, kita boleh buat lawak lah tentang perkara ni. Okey. Tak cedera boleh buat lawak. Yelah, sebab kalau dia kena tiga jahitan dengan benda, aku nak buat lawak pun takut juga. Kesian tapi juga, yang lagi kan? Sadis bila orang tanya, hidup ke tak wartawan ni? Macam, dah 6 tahun pun sebenarnya benda tu. Semua tak tahu seorang yang tahu. Benda tu dah lama. Dah 6 tahun lepas. Lepas tu orang upload balik, benda tu viral balik. Dulu pernah diuploadkan juga? Dulu tak pernah viral tapi pernah keluar bloopers. Seorang wartawan sedang dikejar anjing ketika melakukan tugasan. So, keluarlah bloopers saya. Tapi benda tu tak adalah viral macam sekarang. Sekarang kan media 6 tahun lepas. So, sekarang ni bila orang dah macam banyak pakai video whatsoever untuk viral kan. So, dia orang punya rating pun naiklah juga. So, bila tengok Malaysian viral tu, diorang dah tanda mark kat situ. So that macam market untuk orang tengok lagi page diorang. I rasa macam tak apalah. Baru sekarang kau viral, boleh aku jemput dalam Multiviral. Kalau datang lepas Multiviral pun tak ada lagi. Betul lah tu. Kalau dah 6 tahun lepas, kita nak jejak anjing tu. Rasanya anjing tu dah mati kot. Dah mati, ada kejar wartawan lain. Siapa lagi ahli keluarga yang dah tengok video tu? Semua dah tengok. Semua akan ketawa. Lepas sampai my anak buah, dia cakap, Ucu, dah trending dekat YouTube lah. Jadi trending atas sekali. So, macam, okey. Bila awak trauma dengan anjing tu, awak tak tengok. Dia mesti dah buat meeting. Perempuan ni, kita dah trending. Sebab tak adalah. Tapi, yelah, macam tips-tips yang orang bukan Melay bagi, kata kalau nampak anjing, tak payahlah lari. Macam dia kata benda tu bukan nak bekerja pun. Tapi kalau you on that situation, of course lah kalau terkejut pun. Tak, bukanlah untuk mereka yang apa, bukan Muslim ataupun bukan Melayu yang tengok rancangan ni. Kita nak explain, bukan kita ni macam jijik pandang je. Betul. Sebab kita orang malas nak sama. Ada ni jadi viral sebab ada kamera je. Isu dikejar anjing ni banyak. Terima kasih Masura berkongsi pengalaman awak dikejar anjing 6 tahun lepas. Thank you juga untuk Motif Viral sebab invite saya. Gila tak invite. Gila tak invite. Aku malas sama je set ni sebenarnya. Kalau tak ada kajar dia, invite dah. Macam aku nak cari anjing tu sekarang dah mati agaknya. Itulah. Tak boleh nak pasang mic. Semua kena sama. Terus.